Jazakallah khairan kasiran Syekh Ismail. Salam saya daripada Rumah Haji Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afti' 'alaina hikmataka wa anshur 'an min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna fid din wa 'allimna bi ta'wil umama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diberikan kebaikan dalam agama akan diberikan kefaqihan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada pagi ini dalam suasana yang agak lain. Lain apa? Sebab lain bab. Ya, kita cerita yang daripada apa yang menuntut ilmu, program talab ilmu, talabul ilmi. Biasanya kita hari ni kitab kita, kitab apa, ta'limu ta'lim ni, ataupun pelita penuntut. Kemana pun sebelum kita melanjutkan lagi kita perjalanan ilmiah kita pada pagi ini, kita mengambil keberkatan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan terima kasih kepada sahabat kita, Tuan Syekh Ismail Syekh Rosman daripada Rumah Ngaji Melaka ini, dan sahabat saya seorang lagi yang akrab juga di Qatar. Ustaz Qatar dia tak ada ini. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah SWT kerana mengizinkan kita juga sebenarnya menggunakan Dewan Kuliah Rumah Ngaji kita untuk menyiarkan program kursus umrah. Biasa yang panggil sebagai kursus umrah ataupun anu pengajian umrah yang secara ringkas sebenarnya. Orang biasa kalau nak pergi haji pergi umrah ni panjang cerita dia kan. Kursus haji tu berbulan-bulan. Sebab kita dah mula pun nak perjalanan untuk mengajukan umrah insyaAllah, dan masih yang terdekat, dan ada di antara sahabat-sahabat para jemaah yang ada di depan saya ni adalah jemaah-jemaah yang bakal jemaah umrah pada lebih kurang dalam seminggu je lagi lah, lebih kurang seminggu lagi nak terbang dah. Jadi memang bersedia sedia, dan yang lain adalah talabul ilmu, yang orang menuntut ilmu yang mendapatkan ilmu keberkatan. Tak semestinya nak pergi umrah pun nak belajar kan, tak ada masalah pun kalau belajar di peringkat awal lebih memudahkan perjalanan kita untuk menunaikan umrah insya-Allah. Kemudian begitu juga saya ucapkan kepada sahabat saya daripada Kaizen Travel, abang Wafi dekat belakang tu. Dan saudara Aizat, itu juga dengan Jannah. Jannah ke Nur Jannah? Jannah saja. Syurga. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga diizinkan kita semua pada hari ini dengan limpah kurnianya diberikan kita izin untuk masuk ke taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan ajaran untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan. Biasa kalau saya bagi khusus umrah ni, saya akan berdiri tapi di peringkat awal duduk sekejap. Cari imut dulu kan. Cari imut dulu. Dan selamat datang juga diucapkan kepada para-para jemaah semua, para-para jemaah semua, para-para bakal duyufur rahman dalam bakal apa untuk menjalani ibadah umrah kita, dan juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan dalam mendalikan perjalanan umrah. Kita sekarang ni sebenarnya dah saat-saat ni kita mula dah ada cabaran-cabaran untuk mengerjakan umrah. Baru ni kita dengar cerita jemaah umrah yang risiko buat penyakit dan sebagainya. Tapi anggaplah tu sebagai satu cabaran. Cabaran dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, dan juga bagi-bagi orang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Diuji kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita insya-Allah.
Kita pun tak nak cerita panjang sangat. Sebab apa? Panjang ni sebab umrah biasanya kalau kursus saya buat dalam masa tempoh 3 jam. Itu paling ringkas lah. Tapi ini kita dah tinggal 2 jam saja, 2 jam setengah. Saya cuba berikan input yang padat insyaAllah. Dan kepada utamanya kepada bagai bakal jemaah lah. Itu penting bagi mereka. Tapi kalau bakal jemaah insyaAllah yang akan bersama dengan saya terbang pada 10 hari bulan ni, kita akan beri input tu daripada hari ke sehari waktu dalam perjalanan juga. Jadi yang bimbang lah. Cuma hari ni kita bagi gambaran kasar. Waktu sampai saya buat kat belakang tu, saya ada buat model Kaabah. Penat tu bawa ni pun. Nanti Kaabah tu saya akan gunakan sebentar lagi insyaAllah. Cuma bila disebut tentang umrah, selalu orang akan bercerita tentang hukum. Apakah umrah tu hukum dia wajib? Biasa wajibkan umrah ni sunat, Ustaz. Yang wajibnya haji. Adakah begitu hukumnya? Para ulama bersepakat tentang hukum umrah dan haji ini adalah wajib. Macam mana Allah Subhanahu taala firman dalam Quran 1 ayat 198 dalam surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa utimul hajj wal umrata lillah. Maknanya wajib menunaikan haji dan umrah kerana Allah, kerana Allah Ta'ala. Pastinya tidak ada kerana lain, bukan kerana Kaabah, bukan kerana Masjidil Haram, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun tempat menunaikan haji dan umrah hanyalah di Tanah Makkah, Tanah Makkah dan Tanah Haram dan juga Tanah Halal. Maksudnya dalam kawasan Al-Haram dan kawasan Masjidil Haram, dan pastinya kita tawaf itu di Kaabah. Kan? Tak boleh kita tawaf kat surau rumah kita. Walaupun ada kawasan keliling ni boleh bergerak, tapi pastinya dekat di Kaabah, di Baitullah, di Baitullah. Jadi kedua-dua perkara ini ataupun haji dan umrah adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib ataupun ibadah yang wajib. Yang mana dulu? Yang mana dulu ikut kemampuan. Ikut kemampuan kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita mampu tapi kota belum sampai. Kan? Dah mampu dah kita nak pergi, tapi tunggu-tunggu giliran tu dia tahun 2050 pun kalau ada umur lah. Kalau ada umurmu. Kan? Jadi kemudian orang kata macam tu, buat umrah dulu. Boleh juga buat umrah terlebih dahulu, sebab umrah ni tak tunggu kota. Tapi sekarang pun agak slow sikit lah, agak terhad, agak limited. Tapi alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan dalam umur kita ni untuk mengerjakan ibadah umrah dan juga haji. Bisa kata kalau tak kesempatan pun, jangan lupa apabila kita ada kemampuan ke tak ada kemampuan ke, kita bercita-cita dan berazam untuk mengerjakan umrah dan haji dan umrah. Kenapa saya sebut haji dan umrah? Sebab dalam haji ada kerja umrah, dalam umrah tak ada haji. Cuma dapat melawatlah tempat manasik haji. Bolehlah pergi Arafah, bolehlah pergi Mina, bolehlah pergi Muzdalifah, bolehlah pergi tempat melontar. Tapi melontar tak dapat apa pun. Pergi ke Arafah, mendapat setengah lama. Kalau pergi ke Arafah pun masa tu bukan tempat mustajab doa. Walaupun dia kata Arafah tu tempat mustajab doa, tapi mustajab doa dia pada apa? Pada hari Arafat. Pada ketika orang wukuf. Itu hari yang dia kata mustajab doa. Yang lain tidak. Itu setengah pendapat lah. Kalau kata yang setengah kata, tak kira. Masuk Arafat je, bila berdoa situ, insyaAllah mustajab doa. InsyaAllah. Itu urusan yang Allah SWT. Tapi doa di mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau kita dapat ada di sana, di antara tempat mustajab doa adalah di antaranya di Arafat. Di Tanah Haram, kullu. Setiap kawasan Tanah Haram tu adalah kawasan mustajab doa. Sebab tu kalau dah masuk Mekah ni, jangan tidur, jangan buat apa-apa lain. Berdoa, bermunajat kepada Allah SWT dengan sebaik mungkin. Gunakan. Sebab doa juga adalah ibadah. Doa juga adalah ibadah. Itu di awal. Jadi kita bergerak. Bila kita dah berazam, insyaAllah, walaupun kita rasa dengan kiraan keuangan kita tak mampu untuk mengerjakan umrah ataupun haji, tapi kita berazam sebab ini adalah di antara arkan Islam, dalam rukun Islam. Dan arkan, kata Rasulullah SAW, arkan Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa shaum Ramadan, al hajj al baitul haram. Maksudnya yang kelimanya haji, menunaikan haji ke Baitul Haram. Entah saya katakan bila haji pasti boleh mengerjakan umrah di dalamnya. Tapi kalau orang mengerjakan haji apa? Tamattu'.
Ha, dia tak matuk, dia datang-datang, dia niat umrah dah. Dia niat haji dah. Niat haji sampai di sana, awal lagi. Kan? Pakai ihram ni lah. Sebab dia kena niat. Niat dia kena manazil ke, ataupun dalam perjalanan, masa naik kapal terbang, kat Malaysia mula niat dah. Ha, tapi tempat yang makan, makan yang sebenar, tempat yang sebenar, yang afdal, maksudnya hanya dekat mana? Kena manazil, dalam kapal terbang. Dan perjalanan lebih kurang satu jam nak sampai, itu menjatuhkan niat. Ha, kalau takut terbabas, awal-awal pun tak ada masalah. Syarat dia tanah, tanah halal. Apa maksud tanah halal? Di luar kawasan tanah haram. Tanah haram, tanah haram yang untuk yang tidak boleh berniat di tanah haram, yang tak boleh berniat untuk umrah dan haji adalah di tanah haram Makkah. Tanah haram yang kedua adalah tanah haram Madinah. Nah, jadi kat Malaysia boleh. Ada masalah sebab kita akan lalui juga makan tempat bermiqat tersebut, iaitu di kawasan manazil. Dalam kapal terbang lah lebih kurang 1 jam. Jadi takut terbabas, tertidur dan sebagainya, niat awal lagi. Kadang-kadang orang kat airport Malaysia dah berniat dah. Ha, tapi jaga bila niat je, dia masuk dalam kawasan pantang, larang. Ha, itu yang ngeri. Itu yang kadang-kadang ustaz-ustaz dia relax dulu. Ustaz ni dia cerdik sikit. Dia relax dulu, dia pakai-pakai biasa dulu. Sampai lebih kurang dalam sejam atau dua jam sebelum, dia dah kenyang makan kat langkah terbang. Sampai sana boleh tukar ihram. Ha, lepas tu baru dia berniat. Jemaah terpulang. Ha, tapi kalau yang rasa-rasa confident nak buat, takut-takut dah lepas baru terjaga, eh ustaz orang semua dah pakai ihram, sudah. Ha, masa tu pula masuk Mekah terus, ha, demam. Jadi haji, dalam haji kita ada apa? Bila, contoh dalam haji kita boleh buat umrah. Contoh haji tamattu' kan, kita sampai di Mekah sudah dengan pakaian ihram, tapi kita tak boleh buat apa? Tak boleh buat haji lagi, belum hari ukuf, ada 2 minggu lagi kadang-kadang kan. Siapa nak buat? Buat umrah. Buatlah umrah. Sebab kita niat serentak. Niat umrah dengan haji. Sampai dekat sana, buat umrah. Buat tawaf. Buat sa'i. Lepas tu buat tahlul. Habis. Selesai. Lepas tu, apa? Boleh buka. Boleh buka ihram. Boleh buka ihram. Ini cerita buat haji sikit. Kan? Boleh buka ihram. Kemudian, apa? Tapi ada syarat. Sebab buat umrah dalam musim haji. Dia kena apa? Kena dam. Sebab masa tu, sebab tu dia mesti haji. Tapi haji belum sampai untuk waktu wukuf, dia kena dam. Tapi tak apalah, dah selesai kan. Ada seekor kambing lebih kurang dalam 500 rial. Lebih kurang dalam kita dalam sekarang berapa? 500 setengah di Malaysia. Lebih kurang lah anggaran kasar. Okey lah, selamat. Nak buat umrah pun sekarang berapa? 7-8 ribu juga kan. Dah selesai umrah. Maknanya wajib pertama dia untuk umrah dah selesai. Ha, kemudian tunggu hari wukuf, dia pakai balikkan ihram. Kat situ je, tak payah nak pergi niat lagi dah, sebab dia niat awal dah. Dia pakai balik pakaian ihram, terus pergi wukuf pada 9 Zulhijjah. Pergi ke pergi ke Arafah. Okay, itu untuk haji. Okay, kita fokus pada perjalanan umrah kita kan. Sebab apa, pasti jemaah-jemaah yang bakal terbang tak lama lagi akan dah mula merasa macam mana. Terutamanya ikhwan-ikhwan kita ataupun Diyuf Rahman yang pertama kali untuk buat mengerjakan umrah. Bagaimanalah perjalanan umrah? Kaabah pun tak pernah tengok kan. Madinah pun tak tahu macam mana, maka Rasulullah tak tahu macam mana kan. Jadi kita akan fokus perjalanan kita insya-Allah. Okey. Untuk perjalanan apabila nak mengerjakan umrah, tentu kita ada persiapan. Di antara persiapannya adalah ilmu. Inilah hari pertama kita akan mengadakan. Persiapan kita adalah iaitu menuntut ilmu. Kan? Al-ilmu imamul amal, sebenarnya ilmu itu ikutan kepada amal. Kalau kita tak ada ilmu, bagaimana kita nak beramal? Ini harus, ya? Itulah sumber perjalanan pertama kita dalam kehidupan. Kehidupan sebagai makhluk, sebagai manusia, adalah pentingnya adalah ilmu. Nabi Adam AS pun dinaikkan maqamnya, dinaikkan darjatnya, daripada manusia sebagai manusia yang tinggi darjatnya. Kerana apa? Kerana ilmu. Kan? Malaikat kata nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ini bagaimana malaikat kata nak jadikan makhluk yang bakal membuatkan kemusnahan, kan, kerosakan di atas muka bumi. Ha, Allah Taala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh aku mengetahui apa yang kau tak tahu. Aku tahu apa yang kau tak
tak tahu. Ha, kalau kita bahasa kasar juga yang cakap banyak, aku tahulah apa aku buat. Kalau kita lah kan, manusia ni bercakap, ni Tuhan bercakap dengan penuh hikmah kepada kepada malaikat. Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Adam adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia berikan, mengajarkan Nabi Allah Adam kan nama-nama di atas semua, di atas muka bumi, langit dan bumi. Ya, itu kelebihan kepada pihak ada Allah Adam AS itu apa dia? Ilmu. Kemudian tamma aradah ma'al malaikah. Qala ammi unni bi asma'iha ula'i kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barulah malaikat terpegun dengan apa yang Allah jadikan bagi anak Adam, diberikan ilmu yang tidak ada pada para malaikat. Hebatnya Nabi Allah Adam dia naik darjat, manusia akan naik apabila apa? Apabila dia berilmu. Itulah kita insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pagi ini, walaupun kita belum lagi nak pergi umrah, walaupun kita nak pergi haji lagi, tapi kita bersiap sedia dengan ilmu. Mana tahu ada rezeki tiba-tibanya Allah Ta'ala panggil kita dengan berbagai cara. Ada settingnya jumpa, kadang-kadang orang tu tak ada apa-apa pun, tapi bila Allah Ta'ala panggil tiba-tiba, dia dah pergi haji dah, dah pergi umrah dah. Siapa yang adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang hebat-hebat ni, support dia ataupun bayarkan dia ke apa, itu tak kisahlah. Tapi itulah keistimewaan agama Allah. Istilah keistimewaan agama Allah, rezeki yang kita tak tahu datang daripada mana. Yang penting apa? Kita tanamkan niat kita untuk mengerjakan haji dan juga umrah ataupun kelima-lima ibadah yang wajib, rukun yang wajib. Syahadah kita boleh buat sendiri, solat kita boleh buat sendiri, puasa kita boleh buat sendiri. Kan? Zakat kita boleh buat sendiri. Tapi apa? Haji kita boleh buat sendiri juga, haji umrah. Tapi dia ada selingan kat dalam kurungan apa? Ikut kemampuan. Hukum tetap wajib. Kita tak mampu pun hukum tetap wajib. Jangan kata saya tak mampu ustaz. Tidak, kat situ tidak ada. Ulama meletakkan dia apa? Dengan kemampuan. Kalau ikut kemampuan kita hari ini semua mampu. Kan? Kita tengok rumah kita beli berapa ribu. 100 ribu. Kereta kita beli berapa? 10 ribu. Mampu tak mampu? Mampu. Boleh bayar kereta sebulan 500. Kenapa kita tak buat simpanan 500 sebulan untuk niat apa? Menjadikan haji. Boleh tak boleh? Boleh. Cuma apa? Cuma kita nak kita sendirilah. Nama itu kita sendiri. Bila kita ada niat, insya-Allah dia ataupun ni boleh katakan kita ada azam. Kalau niat ni kasun syaimu tadi dalam bil fi'li kan, berserta dengan perbuatan ni azam. Azam kita untuk mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi umrah juga adalah wajib. Bagi yang pertama kali ingat, belajar betul-betul tentang ilmu umrah, sebab umrah tu adalah perkara yang wajib. Yang pertama tu, umrah yang pertama. Yang kedua sunat. Tapi sunat pun rukun dia ke, wajib dia ke, sunat dia ke, sama aje. Tidak ada kata bila buat umrah sunat ada longgar sikit, tak, sama aje. Langgar pantang dam. Wah, ni nak fikir pasal dam pula ni, jangan risau, jangan fikir pasal dam sangat. Fikir yang kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu taala, insya-Allah Allah Taala berikan dia jalan kemudahan kepada kita semua insya-Allah. Tafadhal ya abahibi. Salah kata kita daripada rumah ngaji melaka insya-Allah. Jadi persiapan dia pertama sekali ilmu. Apa dia ilmu yang kita perlu ada? Ilmu ketika paling pertama sekali yang kita kena ada pastilah ilmu umrah, sebab kita nak buat kerja umrah kan. Tak apa. Tapi dalam perjalanan kita kena ilmu yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap pergerakan kita, setiap dalam kehidupan kita, pasti kita menjalankan kehidupan kita dengan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita nak musafir, sekarang kita lagi umrah, apa yang kita nak buat? Maksudnya kita nak musafir. Kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Apabila nak musafir, kita kena buat persiapan pada diri dengan ilmu. Kita buat persiapan kita tentang perjalanan umrah, kena buat persiapan tentang ilmu juga dalam bermusafir. Apa dia musafir? Pertama-tama kita keliarkan diri kita dulu. Kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Saya masuk bab yang satu lagi pada diri kita dulu. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita nak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tiap-tiap hari kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nak pergi tempat yang dinamakan al-haram. Haram tempat yang mana? Bukan tempat tu haram. Tempat tu adalah tempat yang paling suci. Jadi benda-benda haram, perkara-perkara haram dilarang melakukan di situ. Diharamkan orang kafir, orang yang
mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam dalam kawasan tanah haram. Tak ada masuk, tak ada orang masuk. Dia ada border dekat tepi itu. Orang kafir je dia kena masuk agama lain. Dia takkan boleh masuk ke dalam tanah kawasan tanah haram. Jadi kita apa? Kita yang mengaku Islam ni kena jauhkan perkara-perkara syirik daripada diri kita. Pertama sekali, taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa kaedah kita bertaubat? Maknanya kita menyesali segala perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita. Pertama kali. Dan lepas tu dengan bacaan berkalimat istighfar. Banyakkan zikir. Banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau tak mampu panjang-panjang. Astaghfirullahalazim. Tak mampu panjang. Astaghfirullah. Ya Rasulullah ajar. Rasulullah ajar pendek je. Sungguh. Banyak hadis. Rasulullah istighfar. Lepas solat Rasulullah istighfar macam mana? Astaghfirullah. 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 Rasulullah tak baca panjang-panjang. Astaghfirullahalazim. Nak baca? Tafadhal. Silakan. Kenapa kita tekan dekat situ? Sebab apa? Jangan jadikan agama ni satu benda yang susah. Contohlah, ada jemaah umrah kata, ustaz saya takut nak pergi umrah. Sebab apa? Saya tak pandai ngaji. Saya takut nak pergi umrah. Saya tak boleh baca jawi. Saya takut nak pergi umrah. Saya tak pandai cakap Arab. Jangan takut, orang Arab kat sana pandai cakap Melayu lah. Nah, sebab makcik-makcik pergi shopping balik penuh tangan. Macam mana pergi cakap Arab? Tak ada cakap Arab. Jadi jangan bimbang nak pergi kat tanah Arab. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Kan? Kadang-kadang orang cakap, ustaz saya ni bacaan dalam semayang pun kadang-kadang fail. Dia kata mengaku macam tu lah kan. Tapi bila nak, macam mana nak pergi umrah, ustaz saya dengar nak kena baca doa ni, nak kena baca doa ni, nak kena baca doa ni. Saya kata dalam mengerjakan umrah, satu bacaan pun tak ada. Satu bacaan pun tak ada. Dan ada dalam rukun umrah adalah rukun qalbi dan rukun fi'li. Dua je ada. Kesemayang ada berapa perkara? Ada berapa bukan ada berapa rukun? Pada biasa orang cakap apa? Ada 13 rukun kan? Woi panjangnya. Pak besok tak habis kan asal satu-satu. Ada tiga je Syekh. Tiga je. Rukun qalbi, rukun fi'li, qawli atau benda rukun fi'li, tiga ya. Bangsa pada hati sebab kita berniat, bangsa pada perbuatan sebab kita melakukan pergerakan rukuk, sujud dan sebagainya, i'tidal. Kan? Kemudian rukun qawli pada bahasa bacaan. Tiga je. Lepas tu boleh pecahkan lagi, itu lainlah. Tapi maksudnya yang tiga. Sebab itu juga dengan umrah, dua je. Qalbi iaitu berniat. Yang keduanya fi'li. Tawaf, sa'i. Ada benda lain? Tak. Doa, oh, ustaz saya baca doa buku, dalam buku ni doa panjang-panjang ustaz. Tak sanggup. Dalam baca Arab tak pandai. Ha, bila masa nak baca ustaz saya ngafal lagi tak boleh. Contoh kan? Ha, dah beku dah ni kan. Tapi macam mana pula tu? Okey, tak apa. Benda ni, ni kalau saya sambil membaca mata pun dah lain-lain kelam-kelam. Agak-agak kalau saya tengah tawaf saya baca ni mau tegak jalan ni. Tawaf ni namanya pusing, tawaf kan. Dia tawul. Jadi dia apa? Oh, ini mau jadi tegak jalan ni. Macam mana nak buat? Oh, tak boleh saya pergi ustaz. Nah, dah mula mengalah. Bukan, tak perlu. Berzikir pun boleh. Nak senyap saja pun boleh. Nak doa dalam hati pun boleh. Tak ada masalah. Allah Ta'ala sentiasa mendengar. Allah Ta'ala mendengar bukan macam kita mendengar. Allah Ta'ala mendengar bukan menggunakan telinga. Sifat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar walaupun benda yang sir. Sama ada benda yang jahar atau benda yang sir. InsyaAllah. Ha, sebab itulah kita kena apa? Yakin, seyakin-yakinnya dan kita kenal Allah SWT. Sebab itu rukun Islam yang pertama apa dia? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenal Allah dulu. Apabila kita kenal Allah, kita tak risau lagi. Tak yari, risau. Allah Ta'ala pun mudahkan segala urusan kita. Sebab yang menyusahkan ke, yang memudahkan ke apa? Allah. Yang susah, kita yang rasa susah. Semua susah Ustaz. Saya susah Ustaz nak pergi, tak reti saya. Kaki dah sakit boleh ke tawaf? Pun ni persoalan juga kan? Tak apa, kita tawaf naik skuter. Kan? Tawaf pakai wheelchair ke naik skuter, tak ada masalah. Ustaz sekarang ni COVID lagi susah dia kata. Ha? Tawaf pun dah jauh sikit sebab tak boleh dekat dengan Kaabah kan? Tak boleh dekat dengan Kaabah. Tak apa, tawaf kat atas.
Makin jauh Ustaz, makin jauh itulah nikmat. Kan umpama kita nak pergi ke masjid ke surau, setiap langkah tu kira-kira pahala. Biar banyak langkah tak apa. Satu kali tawaf satu jam. Satu jam tu ringkas satu, satu jam. Ha, kat bawah tawaf pun 10 minit. Kalau dekat lah. Kalau dekat 10 minit ni kan. Ini masalah kan. Jadi apa yang penting adalah okay, bila kita dah musafir, kita buat persiapan pada diri kita. Yang pertama apa? Dengan ilmu tadi, bila kita nak keluar rumah, Rasulullah ajar kita apa? Bila nak musafir, kita buat persiapan dengan musafir. Di antaranya adalah mandi sunat musafir. Kita bersihkan diri kita dulu kan. Kemas-kemaskan rambut, kemas-kemaskan janggut. Nah, ustaz, rambut ustaz tu dah lain macam je. Dulu ustaz mula ngajar dia lain. Ni simpan, nak tinggalkan kat sana. Kenapa ustaz? Ha, ada keberkatan dia. Terus saya simpan. Tahan ni, dah lemas ni. Tapi sabar. Sebab apa? Dengan nawait untuk tinggalkan kat sana. InsyaAllah. Kalau tinggalkan kat sana, kita ada sahabat kita dekat sana. Ada diri kita dekat sana. Dan insyaAllah sentiasa kita akan dah ziarah dia dekat sana. Percayalah. Perempuan jangan pula. Sampai sana dia botak. Oh, sudah. Perempuan jangan. Tapi kena tahlul juga kan. Dengan tahlul tinggalkanlah. Tak apa. Dengan niat begitu. Dan itu juga akan jadi nur kita yaumi mahsyar itu. Akan jadi penyuluh kita. Sebab kita tinggalkan kat sana. Dan siapa yang tinggalkan rambut dia, anggota dia di tanah haram, insyaAllah Allah akan haramkan ini daripada jalan tanah pindah ke Allah SWT. Niatkan begitu insyaAllah. Melaki lah. Jangan takut ustaz, saya sampai sana esok berkilat lah ustaz. Biasalah. Sinar-sinar lagi kan. Tinggalkan hak kita di sana supaya apa? Supaya besok kita kembali kepada Allah SWT, kita jumpa lagi di sana. InsyaAllah. Kan? Bersihkan dulu kan, apa yang batut, apa yang apa ni, ambil sunat. Kita buatlah sunat musafir tu, seumpama sunat kita nak pergi buat umrah. Sebelum niat umrah tu, kita bersihkan diri kita, potong bulu apa, bulu hidung ni, jangan sampai dia jadi perhiasan yang tak dia ingin ni. Apa perhiasan tak dia ingin ni, dia keluar tu jelik ke depan. Bulu hidung ni kan jadi masalah, takut dia jadi apa, dia jadi benda haram. Haram ketika mana kita ihram. Bila kita niat tu maknanya kita ihram. Kita menghalalkan, mengharamkan perkara yang halal. Apabila ada benda-benda yang terkeluar, contohnya bulu hidung, senang cerita kan. Bulu hidung terkeluar, kita lemas tak? Ini tangan gatal, kejap lagi apa? Kat rumah dah biasa pun dia tarik, sentap. Satu je dah kena. Dah kena dam, tak pasal-pasal cuba beras. Kan, nak pergi cari orang susah dekat Arab tu, mana nak cari? Orang Arab kaya-kaya. Itu cerita lain lah bab dam tu. Tapi maksudnya macam tu, satu. Kan? Lepas tu tengok pula. Apa dia? Bulu ketiak. Senang cakap lah, senang kan. Senang cerita. Bulu ketiak pula kan. Macam serai. Bersihkan sebelum perjalanan tu. Bersihkan dulu. Mana-mana yang tak perlu. Jangan dalam ihram. Sebab kita takut dalam ihram dia akan jadi rosak. Bersihkan dulu juga cukup. Jadi perjalanan pun cantik. Barulah kemas. Kita pakai ihram untuk utama lelaki kan. Kita pakai ihram, perempuan tak nampak tak apa. Lelaki kita pakai ihram, ni tak pakai apa dah. Hanya dua helai kain. Yang ihram ni dua helai kain saja. Dua helai kain saja, yang lain semua tak pakai. Nah, jangan intai pula. Tak nampak pun kain dia tebal. Maksudnya saya kata apa, bila pakai kain ihram ni sebelah atas. Bang, punya kain ihram sekejap bang. Ni belum masuk bab ni, tapi bagi dulu awal-awal. Bila kita pakai kain ihram sebelah atas, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kosong lah. Bila kita angkat beg ke apa kan, kemain cantik lagi tangan kita. Kan, cantik. Kena pula dekat dalam kapal terbang, contohnya lah. Kalau buat apa, buat haji ke apa tu kan, kena niat awal, dia letakkan barang kat atas kapal terbang. Wish, kemain cantik lagi. Serai nampak. Kan, ataupun ketika maknanya, jaga kemasan. Mana kita bersihkan diri kita dulu. Bersihkan diri dulu, potong kuku siap-siap, dia cantik, kemas-kemas. Kemudian, kita solat sunat. Musafir. Solat sunat musafir. Kalau kita memang nak terus ihram, terus juga buat 2-in-1. Dua dalam satu. Mana sunat musafir, mandi sunat musafir dan mandi ihram. Itu kalau nak terus ihram lah. Bagi kita yang perjalanan utama ni tidak, sebab kita akan terus masuk ke Madinah. Kan? Mana tu persiapan yang awal. Paling tidak kita ambil sunnah yang begitu, solat sunat musafir. Pada waktu kita mulakan perjalanan insya-Allah
Itu insyaAllah. Kita ambil ringkas ni. Perjalanan tu kita mulakan. Okay? InsyaAllah. Untuk makluman yang akan melepas dengan saya dalam masa yang terdekat ni, ini pada 10 hari bulan, kita punya penerbangan jam 2.40 pagi. Pada 10 hari bulan. Jangan datang 2.40 pagi 10 hari bulan tu. Datang 10 hari bulan Datang 9 hari bulan. Datang 9 hari bulan. 9 hari bulan jam sebelum pukul 11 lah. Sebelum pukul 11 malam. Atau pukul 11 malam dah ada dekat airport. Ingat. Jam 9 hari bulan tu bergerak. Mana hari apa? Ahad. Betul? Jangan datang Isnin. Sayonara. Bye-bye. Tak ada dah. Tak jumpa lah. Minggu depan. Minggu depan hari Ahad pukul 10 malam, 9 malam, 11 malam sebelum ke 11 dah kena ada dekat dekat airport. Dekat Aras 5. Kaunter mana si ni Wafiq? Al-Bekom biasanya kami kumpul dekat kaunter J. Tapi tak apa, nanti saya tetapkan tempat dia. Kan? Jangan datang 10 hari bulan. 10 hari bulan dah tak ada lagi. Jawab semua tak ada, saya jalan seorang-seorang. Semua dah urus dah kan? Jadi kita akan terbang pada 2.40 pagi. Okey, daripada rumah kita dengan niat kita untuk bermusafir, dengan mandi sunat musafir dan sebagainya, sampai depot kita akan buat pengurusan 3 jam sebelum paling tidak. Kita cakaplah 4 jam baru kita santai sikit, tidak terkejar-kejar. Dan dalam perjalanan ingat, dan itu saya kata, dalam perjalanan kita kena ada ilmu untuk menjaga umrah. Dalam perjalanan ini makna kita sampai dah lepas waktu isyak dah selamat dah. Dalam perjalanan daripada Melaka pun kita dah boleh solat solat isyak. Dan dalam perjalanan kita kena tempuh satu waktu solat. Waktu solat subuh. Solat subuh bermakna kita akan solat subuh di dalam penerbangan. Tapi kalau sebab kita naik Saudi, insyaAllah mudah. Sebab apa? Saudi Airlines dia akan memberitahu, dia akan buat announcement dalam aircraft lagi, dalam kapal terbang, ketika masuk waktu fajar. Kena dengar baik-baik sebab Arab tak sebut subuh. Arab sebut solatul fajar. Kalau duduk kat dengan ustaz tak apa lah. Takut dengan ustaz pun lelap. Pukul 2 pagi tu bang. Dia kan masuk solat subuh. Dia sebut solatul fajar. Dah masuk waktu solatul fajar. Solatul subuh lah kita. Sebab tu kadang-kadang ada khilaf tentang apa solat sunat fajar kan. Ada kata solat sunat fajar tu ada 4 rakaat. 2 subuh, 2 fajar. So, kalau ikutkan tu khilaf lah. Tetapi kalau ikutkan pandangan, kalau kita berada di kawasan Timur Tengah atau negara-negara Arab, biasanya memang diorang sebut solat fajar. Maknanya solat subuh tu, solat sunat subuh tu, solat fajar sama je. Tapi kalau siapa yang nak buat 4 tu terserah lah. Tak ada masalah sebab benda tu ada khilaf. Okay, dalam perjalanan habis. Maknanya yang perjalanan pertama kita adalah menuju ke Madinah. Tapi flight kita tak menuju Madinah, flight kita masuk ke Jeddah. Daripada Kuala Lumpur ke Jeddah, sampai di Jeddah lebih kurang jam 6.40 pagi. Maknanya lepas subuh lah. Kan? Lepas subuh. Masih lagi dalam 10 hari bulan. Itulah. 10 hari bulan. Beza waktu kita dengan Saudi. 5 jam. Maknanya kalau kita sampai 6.40, waktu kita ke depan. Malaysia ke depan. Maknanya kalau kita sampai 6.40 pagi tu dekat Malaysia dah pukul 11.40 pagi waktu Malaysia. Orang Malaysia dah lepas sarapan dah. Kan kita baru landing. Kan dekat Saudi. Kemudian daripada sana kita akan terus keluar dengan ikut prosedur sekarang. Ikut prosedur sekarang kan. Ada dia check up kita lah apa semua dan sebagainya. Kemudian kita kena sambut dari perwakilan kita dekat sana insyaAllah. Dan terus dibawa bergerak ke Madinah. Perjalanan daripada Jeddah ke Madinah lebih kurang makan masa 5 hingga 6 jam jugalah. Kan daripada Jeddah ke Madinah. Naik bas. Kalau ada rezeki, kalau dia bagi esok connecting, alhamdulillah. Tapi julung-julung kari lah. Jadi kita naik bas, relax lagi, tenang saja. Ketika itu bukan bulan kita, sekarang perjalanan kita bukan bulan Ramadan pun, santai-santai tak ada masalah. 6-5 jam lagi, makna sampai di Madinah tengah hari lah. Tengah hari dan baguslah waktu untuk check-in. Waktu untuk check-in kan. Okey.
Kemudian saya nak cerita tentang Madinah dulu. Bila perjalanan umrah ni, umrah ni berasa dia umrah ni bukan saja satu ibadah. Dia juga termasuklah pada ziarah. Umrah ni berasal daripada kata mengimarahkan haramain, kedua Masjidil Haram, iaitu Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Haram. Termasuk imak umrah. Mengimarahkan haji, haji satu ibadah yang telah khusus. Jadi kita datang ke pertama sekali, ini adab yang terbaik lah. Sebab tu saya kadang-kadang memang suka sangat kalau masuk ke Madinah terlebih dahulu. Sebab apa masuk Madinah terlebih dahulu yang baik, bagusnya? Ini lagi segi adab. Kan, kita ada guru kita. Siapa guru kita? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah guru besar kita, guru hebat kita yang diutuskan kepada manusia. Akhirul zaman, kita lah. Jangan tak mengaku pula akhirul zaman. Sebab tanda-tanda besar akhirul zaman adalah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, akhir khatamul anbiya, nabi yang terakhir. Tak ada lagi dah nabi selepas daripada tu. Dan nabi yang ba'dah, tak ada nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pengakhirlah, terakhir. Tapi alhamdulillah kita jadikan umat nabi yang terbaik. Kita umat yang terbaik, kita dapat nabi yang terbaik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita adab kita jumpa guru dululah. Jumpa guru dulu, kita jumpa dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Madinah. Jangan lupa bila duduk Madinah, kita perbanyakkan ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kena bayar. Jadi yang pertama sekali penting dan sangat ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai-sampai aje ada kelapangan terus pergi ziarah. Insya-Allah yang lelaki tak ada masalah. Dia sampai aje insya-Allah lepas check-in apa semua, kita dah boleh pergi ziarah. Yang lelaki lah, yang perempuan dia kena tunggu sekejap. Dia kena tunggu petugas atau ustazah perempuan yang akan bawa masuk ke raudhah ataupun kena dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini apa yang perlu kita buat? Ni dah mula risau dah ni. Dia kata bila masuk bab ibadah, masuk masjid, masuk apa, masuk ziarah, dia dah mula risau dah. Jangan risau. Ibadah kita, solat kita macam biasa kita solat dekat Malaysia, dekat Madinah, semayangnya sama, masjidnya pun sama, mengarah ke arah satu arah, iaitu ke arah kiblat, ke arah Makkah. Tapi bila kita kat Makkah mungkin agak pelik sikit lah kan, bagi yang pertama kali, sebab kita akan satu arah di tengah-tengah, maknanya kita akan dapat lihat orang lain keadaan bagaimana orang lain solat, sebab memandang arah yang sama. Tapi dekat Madinah sama macam masjid kita. Jadi apa yang bila perempuan, sebab saya tak boleh masuk kawasan perempuan. Jadi perempuan nanti kena akan ada ustazah yang bawa untuk masuk raudhah, masuk ziarah. Langit pun kena ada ikut giliran dan sebagainya lah. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Apa yang perlu kita buat bila kita masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghafal doa dia, hafallah doa sama macam kita masuk masjid kita kan. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Tadi kata ustaz tak boleh baca-baca. Yang boleh baca-bacalah. Kan? Yang tak boleh baca, ingatkan bahawa kita masuk ke pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada memudahkan segala urusan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sampai ke makam Rasulullah, ibadat dia bila masuk saja, pertama sekali kita kena buat adalah solat sunat. Sebab bila kita masuk ke Masjid Nabawi, kita kena buat solat sunat sebab itu dalam masjid. Solat tahiyatul masjid, kalau tak ada apa-apa urusan, kalau sampai-sampai orang dah iqamah, terus dia semayang fardu. Kalau belum, maksudnya kalau waktu-waktu luar, waktu semayang kita sampai, pertama sekali kita solat di masjid, sebab makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi. Kan? Ada orang petikai juga, macam mana pula Rasulullah kata jangan bina bangunan di atas kubur. Tiba-tiba bangunan Masjid Nabawi, Masjid Nabi di dalam, di atas apa? Kubur Rasulullah SAW, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bangunan. Ada juga orang pertikaian ni kan. Kita pun tak nak sangat cerita tentang pertikaian, tapi ingat bangunan itu terdiri selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dibina, tapi memang dah terbina. Ustaz kata jangan bina. Kan Rasulullah dimakamkan dalam bangunan, bukan membina bangunan selepas daripada. Kuburan kita kat sini dibina kemudian kan.
Kita buat kubur dah ke bumi, lepas tu dia bangunkan batu lah apa, itu yang tidak diizinkan. Haram di sisi jumhur ulama mengatakan begitu. Makam Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dah berada di dalam bangunan Masjid Tabina. Kemudian baru dah sembesanya Masjid Nabawi. Jadi dengan adab. Bila mengadab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahku setelah aku wafat, maknanya apa? Sama seperti dia menziarahku ketika aku hidup. Satu kelebihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan lepaskan peluang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menghadap ke arah makam ketika kita ziarah itu, makam ke arah makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali ziarah dulu. Orang masuk dalam Masjid Nabawi ini ada dua. Ziarah dengan raudhah. Masuk ziarah dulu. Tak lagi ziarah. Tengoklah kalau perempuan kadang-kadang dia kena masuk raudhah dulu. Ikutlah keadaan bagaimana. Tapi kalau lelaki, yang terbaik kita pergi ziarah dulu, bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ucap salam? Assalamualaikum Nabi. Boleh macam tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi adabnya apa? Khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum tu umum. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, dengan erti bahasa Melayunya lah. Tapi yang sebenarnya assalamualaika, mana salam ke sejahtera ke atas engkau ya Nabi Allah, ya Syafi Allah, ya Habib Allah. Nah, itu di antaranya lah. Jadi kita bisa assalamualaikum ya Rasulullah. Itu je pun cukup dah. Kalau nak ambil lam ya Habib Allah, ya Syafi Allah, silakan, tak ada masalah. Paling ringkas assalamualaikum ya Rasulullah. Itu je. Ustaz, itu boleh lafaz dia kata. Lafaz yang panjang lagi tak boleh. Dah tu cukup lah. Cukup lah. Buat ulang kali tak ada masalah. Kita bersalam kepada Rasulullah, menghadap ke arah apa? Ke arah makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita nak munajat. Nak munajat boleh, tak ada masalah. Munajat apa? Orang Melayu kalau munajat mesti berdoa. Berdoa menghadap ke arah kiblat balik. Sebab apa? Kalau kat sana, kalau kita kat sini tak ada masalah. Sebab adabnya doa sebenarnya, kita tawaduk, menundukkan diri, menundukkan muka, kemudian tangan kita menghadap ke arah lah, ke arah langit. Itu adab kita berdoa. Kan? Tapi yang lebih adab lagi, kita mengarah ke kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Yang lebih adab lagi. Tapi tidak semestinya. Sebab apa? Kita tengok sunnah Rasulullah SAW, apabila Rasulullah selesai je solat, Rasulullah menghadap ke arah para jemaah, ke arah para sahabat. Kan? Bila Rasulullah berdoa je ketikanya, umpamanya khatib di atas mimbar juga berdoa ketika menghadap ke arah apa? Ke arah para jemaah. Bukan satu kewajipan, tapi adabnya. Kan? Kena-kena dekat kalau sebelah Saudi. Kata Masjid Nabawi ni, jangan kita doa menghadap ke arah kubur, ke arah makam Rasulullah SAW, ke arah bakit apa, marah dia bang. Mamnuk dia kata, mamnuk. Tak boleh ke tu? Habis dia kata, dah tak kuasa, dia tengok orang tak faham, haram dia kata. Itu dah marah sangat kan. Itu keadaan di sebelah Madinah dan juga di Makkah. Maknanya kalau kita nak berdoa, menghadap ke arah kiblat, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, lepas tu kita berpeluang untuk masuk ke mana? Ke raudhah. Kita masuk ke raudhah. Siapa yang berpeluang, dan jangan lepaskan peluang. Ada waktu masuk perempuan, kita akan maklum, muslimat kita akan maklumkan waktu bila nak masuk, dan siapa akan dipimpin oleh ustazah yang kita lantik di sana, insyaAllah. Bila masuk ke raudhah, raudhah ni nak kenal mudah. Dengan mana raudhah? Itu semua Mekah dulu. Nabawi. Bila kita masuk ke raudhah, apa yang kita cari dekat raudhah? Raudhah ni kita nak kenal, dia punya kapek. Tapi bukan senang nak masuk. Tapi ada kaedah nak masuk. Kalau lelaki, saya nanti saya akan beri dia punya sifil dia. Bagaimana untuk masuk dan terus dapat sembahyang dekat situ. Kalau perempuan pun dia ada waktu-waktu dia lah. Lelaki nak masuk tapi kena, kata orang, rezeki. Kalau sampai rezeki kita, insyaAllah lah, masuk dia saat-saat akhir. Tapi sekarang keadaan pun tak tahu macam mana kat sana. Masuk saat akhir, kadang-kadang setengah jam sebelum waktu azan. Ataupun satu jam sebelum waktu azan, cuba masuk raudhah. Sampai situ kadang-kadang dia terhenti kat situ, tak dapat masuk juga. Kadang-kadang dia pun buka masuk juga saat raudhah. Sampai raudhah dia pun
tutup, tak kasi orang masuk lagi. Makna kita berada dalam raudhah sampai waktu solat, we beruntung. Rezeki lah, saya tak katakan semua boleh dapat macam tu. Ha, tapi makna gunakan waktu yang sesuai. Kan? Untuk maksud dia, solat raudhah. Sekarang ni sebab apa? Sekarang ni imam dia, bermula daripada rasanya 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas. Imam dia dah mula dah solat di mihrab Nabi. Kalau dulu dia solat, dia dah buka mihrab baru kan? Buka ke depan, makna membelakangkan makam Rasulullah SAW. Sekarang dia ada selai. Dia ambil balik makam mihrab yang asal. Ha, itu yang kelebihan. Jadi siapa yang akan jadi makmum di situ, belakang dengan imam, dekat mihrab Nabi dan dengan apa, mimbar Nabi, dekat dengan apa lagi? Dekat dengan imam pada ketika itu. Masya Allah, hebat. Rezeki. Tergantung pada rezeki lah. Kan? Jadi nak macam mana? Nak tarik diri kita sampai tahap macam tu, perbanyakkan istighfar dan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersihkan diri kita sungguh-sungguh, insya Allah. Kan? Dia masuk ke Ramadan, sama dengan berapa. Maknanya kat sana memang tak boleh berapa pun. Sekarang dia dah blok, dia buat sistem bagus. Satu sistem yang bagus untuk kita masuk ke Raudhah. Kita masuk dalam Masjid Nabawi. Kita pun akan tentukan apabila-bila kita nak masuk ke situ. Dan adabnya masuk, apabila masuk ke dalam masjid, dengan doa masuk masjid. Kalau tidak, dengan kita niat untuk mendapat rahmat Allah SWT. Kemudian kita solat senyap tahiyatu masjid. Kemudian kita memberi ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat, dan ketika jemaah, para jemaah dinasihatkan ketika berada di Madinah, urusan lain, kerja lain, zikir lain ataupun ibadah lain yang kita buat, agak apa kata orang, buat semampu mungkin dan banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ni yang paling banyak. Zikirkan ini apa dia, Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terserahlah nak pakai sayyidina ke tak pakai sayyidina pun tak apa. Yang Rasulullah ajarkan selawat yang terbaik apa dia, selawat yang terbaik apa dia, ha, ada kata selawat apa, selawat azamiyah, selawat apa lagi, selawat takbiriyah lagi apa? Ha, selawatlah. Selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma salli ala Muhammad. Atau selawat yang kita amalkan setiap kali di dalam solat. Apa dia selawat? Ibrahimiyah. Sebab dia salam tu, kenapa kita banyakkan selawat yang tersebut? Kerana ibadah haji dan umrah ini adalah daripada, dia ajarkan daripada Nabi Allah Ibrahim. Syariat daripada Nabi Allah Ibrahim. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, syariat yang kita amalkan, yang kita bawa kebanyakan daripada Nabi Allah Ibrahim, dan sanad baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangkut ataupun sampai kepada Nabi Allah Ibrahim daripada Nabi Allah Ismail. Kerana keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dekat sangat. Itu selawat yang paling baik kita amalkan. Itu yang masuk pada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Masih masuk sikit, di antara tempat ziarah selain pada Masjid Nabawi, kita juga akan pergi ke Masjid Quba. Kita akan satu waktu atau satu hari, kita akan berada 5 hari di Jannah, 5 hari di Madinah. 5 hari di Madinah, dan salah satu hari itu kita akan menuju ke apa? Buat ziarah luar. Yang tadi saya cerita tadi, ziarah dalam. Orang panggil ziarah dalam. Ziarah dalam maksudnya ke Masjid Nabawi. Ha, ada waktu saya akan buat sekitar tu situ, insya-Allah. Kalau Muzium Al-Quran terbuka, saya akan buat ke Masjid Muzium Al-Quran, ke kawasan Baqi'. Kawasan Baqi', bahkan pemakaman para syuhada dan termasuklah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman juga di Baqi'. Ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di Baqi', kan? Sidra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, sahabat-sahabatnya juga di Baqi'. Sebelah aja dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat situ pergi ziarah ni insya-Allah. Kalau ada waktu di tempat-tempat begitu, kita akan pergi ziarah. Kemudian kita akan ada ziarah luar. Saya ringkaskan, kita akan ada ziarah luar. Tadi ziarah dalam kawasan Masjid Nabawi saja. Ziarah luar mana sekitar kawasan Madinah. Di antara kawasan yang kita pergi lawatannya adalah di mana? Di Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di mana? Di Madinah. Disambut oleh orang-orang Tanah Hijrat, disambut dengan
dengan selawat memuji-muji baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa? Sebab orang-orang di situ telah pun mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah tiba lagi. Allah Taala hantarkan dulu pengetahuan kepada mereka, ilmu kepada mereka, Islam kepada mereka, walaupun Rasulullah dia masih belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barulah Allah Taala hantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ. Lepas tu sebab itulah Rasulullah mudah diterima di Madinah sampai disebut dengan tala'al badrun alaina sani wa wada'i dan sebagainya. Sampai dia di situ kan oleh selawat oleh sahabat-sahabat ataupun pujian-pujian oleh para para orang-orang di hijrah dan ansar yang berada di Madinah. Kemudian Rasulullah berhenti di satu tempat yang nama dia Quba. Kita akan pergi ke masjidku Quba. Sunat kita solat 2 rakaat di situ. Yang terbaik ingat. Kalau saya lupa nanti ingatkan saya. Ada apa-apa saya nak pesan. Saya nak pesan bila waktu ziarah luar je, pertama ziarah luar tu kita disunatkan berwudu daripada hotel. Daripada rumah, daripada funduk. Arab panggil funduk. Kita funduk, kita panggil funduk durian kita ingat. Funduk ni maksudnya tempat kediaman. Hotel. Ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berwuduk daripada funduk, daripada rumah, daripada hotel itu sampai kita bergerak. Memang tempat pertama sekali kita ziarah luar adalah Masjid Quba dan kita berhenti dan solat sunat 2 rakaat di situ. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana siapa yang solat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seumpama satu umrah. Tak nak, belum buat umrah lagi ni. Tak dapat pahala satu umrah. Ini hadis sahih. Jadi dah dapat dah pahala umrah dekat situ. Oh jangan pula dah pergi situ ustaz, tak payah lagi buat umrah. Dah dapat pahala itu dah. Umrah-umrah lain ni pahalanya, kelebihannya satu umrah. Belum pergi miqat lagi, belum pergi apa, dah dapat pahala satu umrah. Pergi dapat solat 2 rakaat di masjid apa? Di Masjid Quba. Kemudian selesai di situ kita akan bagi waktu untuk solat 2 rakaat. Jangan lama-lama sebab tu tak ada apa pun masjid ke. Kan bukan masjid yang Nabi bangunkan dulu ke pun, tinggal masjid dah baru dah semua. Cuma kita ambil keberkatan perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di situ solat 2 rakaat. Dan Nabi bukan saja solat ketika sampai, selepas Rasulullah telah bangunkan Masjid Nabawi sekalipun, selalunya kalau kita orang Melayu panggil hujung minggu, hari Sabtu Rasulullah suka bergerak berjalan kaki daripada Masjid Nabawi sampai ke Masjid Quba untuk solat 2 rakaat. Ada jemaah saya yang rajin buat macam tu. Kan hari ni ada apa-apa ustaz, tak ada aktiviti. Dia pun apa? Tahu-tahu dia hilang. Mana dia pergi? Jalan kaki. Tersembit sunnah. Bagaimana Rasulullah berjalan? Saya nak rasa macam mana Rasulullah berjalan kaki. Saya kata jangan sesat pula. Kan? Benda berubah, keadaan dah berubah. Boleh buat masalah, tak ada masalah. Jalan kaki menuju ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat lepas balik. Jalan kaki lambat sikitlah, tapi tak jauh pun. Kan, tak sampai pun 5 km, tak sampai, dekat sangat Masjid Quba. Kan, boleh jalan kaki. Kalau tahu jalan jangan sesat lah. Kan, okay, itu dia antaranya. Kemudian dan seterusnya kita akan dibawa ke mana? Ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ke Jabal Uhud. Ke Jabal Uhud. Kita akan bawa ke Jabal Uhud. Apa ada? Itu mengenang peristiwa sejarah yang perang yang besar yang berlaku di Uhud, di mana kesedihan berada di situ, kesukaan pun berada di situ dan tarbiyah kepada umat Islam juga berada di situ. Di mana ketika itu sehinggakan mencederakan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dan sampai Rasulullah cedera, kita bayangkan. Seorang kekasih Allah cedera pada ketika itu disebab apa? Kesilapan. Kesilapan kita. Kesilapan sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa? Atas Allah Taala tunjukkan satu pengajaran. Kenapa? Ketaatan kepada pemimpin. Ketika itu mereka apa? Mereka engkar. Bukan mereka engkar, tidak, mereka terleka, terlena disebabkan apa? Dunia. Disebabkan dunia. Bila berperang pada perang yang pertama mereka menang. Sebab apa? Rasulullah dah atur strategi yang baik. Ada satu kawasan bukit yang namanya Jabal Ra'umat. Jabal Ra'umat tu mungkin nama baru. Sebelum itu ada bukit kat situ. Ra'umat ni tempat orang apa? Tentera berpanah. Satu lagi Jabal Uhud di depan ni. Rasulullah bersembunyi di situ. Maknanya memasang strategi, tunggu tentera-tentera musyrikin datang. Sampai tentera musyrikin datang, tak tahu orang kat mana. Tahu-tahu kena serang. Habis. Limparan sebagian daripada
orang apa ni, mayat-mayat orang kafir. Lepas tu Rasulullah, sahabat Rasulullah kata jangan bergerak masa peringkat awal. Rasulullah bagi arahan, apa pun terjadi jangan turun daripada bukit. Tapi sahabat ni terleka, tempat nampak ish. Kan dia orang yang memanah, orang yang dapat membunuh musuh, harta ghanimah lebih kan, dia dapat harta lempasan tu lah lebih hadiah untuk dia. Dia dah nampak harta banyak-banyak sangat tu, dia dah tak sabar. Kan orang tak tahu dia yang buat, dia yang bunuh, dia tak tahu kan. Jadi dia tak sabar ikut, tak ikut arahan Rasulullah turun. Turun orang kafir Quraisy belum jauh lagi kan, sebab bukit tu bersilang-silang. Jadi kalau dia lalu celah bukit ni tak nampak, ingatkan dah balik dah, dah hilang dah punya patah balik. Apabila tengok tentera dia yang bersembunyi di atas Gunung Nur Umat tu, tu turun. Nah, cukup sekadar tu cerita dia. Sekarang sampai ketiga tak habis. Siapa pun mendengar kan. Okay, jadi kita cerita kat sana nanti. Dia nampak real dekat mana kan, sehingga kan mencederakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa ketika itu perang, boleh dikatakan tidak siapa yang menang, tidak siapa yang kalah lah. Tetapi banyak pengajaran kepada kepada kita yang kita dapat pada 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 peristiwa itu. Kita akan pergi di sana insya-Allah. Kemudian yang antaranya dan Jabal Uhud tu sebenarnya daripada Masjid Nabawi pun nampak. Pun tak jauh juga sebenarnya, dia dekat saja kan. Lepas tu kita akan bergerak pula menuju ke satu tempat yang dinamakan sebagai apa? Sebagai Suhtamar. Suhtamar ni pasar lah. Kalau dulu pergi Suhtamar, sekarang ni pergi banyak ke mana? Pergi ke ladang lah. Masa tu kalau nak beli-beli kurma, memang saya galakkan di Madinah sebab kualiti kurma yang baik dan sebagainya. Itu kita cerita lain lah. Dan dalam perjalanan dia tanya juga kita menuju ke Masjid Qiblatain. Masjid Dua Kiblat. Masjid Dua Kiblat di mana peristiwa pertukaran arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjid Masjidil Haram. Ada peristiwa dia di mana Rasulullah SAW memang rasa tertekan dengan apa? Dengan sindiran orang-orang Yahudi. Dia kata kau ke ada agama kau hebat, kenapa kau nak sembahyang pun adab ke arah Masjidil Aqsa kan? Dia umpama begitulah. Maka Rasulullah SAW sering menadah ke memandang ke langit ketika berdoa. Tidak mahu dihina oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah SWT memutarkan kiblat daripada menghadap kepada Masjid Al-Aqsa terus ke Masjidil Haram. Di ketika tempat itu di mana yang dinamakan sebagai Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Jangan pergi situ pergi semayang adab Masjid Al-Aqsa pula. Aku nak tiru macam Rasulullah buat. Semayang Masjid Al-Aqsa lepas tu dia pusing. Tak boleh macam tu. Maknanya syariat sudah habis dah. Ia tidak boleh dilakukan. Sekarang kita menghadap semua ke Masjidil Haram. Kemudian kita teruskan lagi perjalanan untuk pulang ke Masjid Nabawi, dan kita akan mungkin melewati kawasan yang dinamakan kawasan Masjid Tujuh, kalau salah saya. Masjid Tujuh ataupun kawasan Perang Khandaq. Yang mana dulu Perang Khandaq tu dia apa? Dia buat parit di situ kan. Ketika tu kita lihat bagai-bagai peristiwa yang ada di situ, mana apa di antaranya dah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang manusia yang sombong tapi manusia yang hebat, walaupun bukan bangsa dia, tapi apabila orang tu seagama dengan dia, dia bersedia menerima nasihat walaupun orang tu pernah jadi hamba, pernah jadi apa, orang bukan daripada kalangan orang Arab, iaitu siapa dia? Salman Al-Farisi. Mencadangkan membuat satu strategi perang diterima oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Baik untuk masalah ummah, untuk agama Islam. Islam yang kita anuti, yang kita yakin, dan itulah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ziarah di Madinah, ziarah luar. Kita akan masuk ambil masa setengah hari jugalah untuk ziarah di situ. Kemudian kita balik ke Masjid Nabawi dan kita siap-siap sedia untuk apa? Untuk tunggu hari ni, saya ringkaskan ya. Sekejap je Ustaz. Tunggu hari pula untuk menuju ke Mekah. Selepas ni kita akan menuju ke Mekah. Kita rehat dulu untuk breakfast. Okay, kita tutup dulu di sini insyaAllah. Kita beri waktu untuk sarapan pagi sekejap yang untuk tenang-tenangkan sebelum kita masuk ke Mekah. Lepas masuk ke Mekah ingat ini lebih kena beri tumpuan sebab dia dah mula masuk bab hukum dan pekerjaan umrah kita. InsyaAllah saya cuba selesaikan sebaik mungkin. Sebab mungkin dalam pukul 12 ke. Kalau tak sempat nanti kita sambung kemudian. To be continued. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.